semangat yang berkobar tak kenal padam. Menjadi motivasi untuk terus melangkah tanpa lelah. Asa, cita, dan bakti terpatri dalam sanubari, mengiringi jejak perjuangan untuk menyelami luasnya samudra pengetahuan. Kuatnya tekad dan harapan berpadu harmoni mencipta keyakinan. Keyakinan yang menjadi perlambang keteguhan hati. Keyakinan yang menjunjung tinggi konsistensi. Dan keyakinan untuk terus meraih prestasi. UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan bangga mempersembahkan Anugerah Adi Jati Utama. Adi Jati Utama merupakan anugerah bagi wisudawan peraih IPK tertinggi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai harapan untuk senantiasa melahirkan generasi unggul sang pembangun masa depan. Berikut ini nominasi peraih Anugerah Adi Jati Utama pada wisuda ke-88 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kategori Sarjana. Rizka Annisa Nurul Hidayah SE, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dilin Jihan Esos, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Muhammad Hasan Ali, SAG, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usyuluddin. Kategori Pasca Sarjana. Mentari Fuzi Astuti, ME, Prodi Magister Ekonomi Islam, Pasca Sarjana. Silvia Karima, MSOS, Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pasca Sarjana. Nelly Alawiyah, MAG, Prodi Magister Ilmu Hadis, Pasca Sarjana. Dan wisudawan peraih anugerah Adi Jati Utama pada wisuda ke-88 UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah kategori Sarjana. Muhammad Hasan Ali, SAG, IPK 3,97, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usyuluddin. Kategori Pasca Sarjana. Nelly Alawiyah, MAG, IPK 3,95, Prodi Magister Ilmu Hadis, Pasca Sarjana, dengan masa studi 1 tahun 9 bulan. Perjalanan hidup tak berhenti sampai di sini. Lembar baru kehidupan akan segera dimulai kembali. Teruslah melangkah, melangitkan mimpi-mimpi dan sejuta ambisi. Menjemput kemilau masa depan dengan penuh keyakinan. Melukis sejarah bagi peradaban Indonesia.